Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan capaian realisasi investasi Aceh selama tahun 2021 yang mencapai 10,8 triliun. Capaian tersebut melebihi 163,90% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 tahun 2021, yaitu sebesar Rp6,65 triliun. Hal tersebut disampaikan Nova saat membuka acara Investment Planning Forum 2022 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh di Hotel Hermes Palace, Rabu 2 Maret 2022. Nova kemudian menguraikan realisasi investasi Aceh selama tahun 2021 yang disebut mencapai Rp10,8 triliun. Angka itu dikatakan melebihi 163,90% dari target yang ditetapkan dalam RPJM Aceh 2017-2022. Sementara, lanjut Nova, secara nasional pencapaian target realisasi investasi Aceh mencapai 201,84% dari target yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp5,4 triliun. Pencapaian tersebut, kata Nova, menjadi salah satu indikator penting bahwa iklim investasi di Aceh semakin membaik. Dalam penyampaiannya pada kegiatan itu, Nova juga menjelaskan Investment Planning Forum 2022 mengusung tema memacu investasi berkelanjutan menuju pemulihan ekonomi Aceh pasca COVID-19. Acara yang bertujuan untuk menjaring usulan program maupun kegiatan penanaman modal kabupaten kota dan menghasilkan kegiatan prioritas untuk pemenuhan target realisasi penanaman modal pada tahun 2023-2026.